Pemirsa, sidang lanjutan Sunda Empire dengan tiga terdakwa, yakni Rangga Sasana, Ningsih Ningrum, dan Nasri kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam agenda sidang kali ini, Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan para terdakwa pada persidangan selanjutnya. Tiga terdakwa kerajaan fiktif dengan terdakwa Rangga Sasana CS kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli pidana. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan dalam video telekonferensi bahwa para terdakwa terbukti melanggar pasal 14 dan pasal 15 tentang penyebaran berita bohong. Sementara itu, Majelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan ketiga terdakwa di dalam persidangan selanjutnya pekan depan. Ahli pidana sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu memang merupakan hukum positif dan masih berlaku. Masih berlaku. Terlepas apakah kondisi dengan lahirnya pada saat itu 46 dengan sekarang itu berbeda kondisi sosialnya, tapi faktanya masih merupakan hukum positif. Menurut kuasa hukum terdakwa, keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU menyudutkan para terdakwa karena pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 tidak terbukti kepada Rangga Sasana CS. Dengan catatan apabila suatu produk hukum yang ada yang sudah pasti itu bertentangan dengan keadilan atau kemanfaatan. Nah, seperti itu. Dan walaupun dalam konsep pidana kita mengenal asas legalitas, tetapi independensi kehakiman itu memungkinkan memberikan ruang untuk hakim itu tetap independen dan menegakkan keadilan itu sendiri. Seperti itu. Dan memang untuk keonaran, kebohongan itu harus dibuktikan secara valid. Jadi jangan sampai ada namanya suatu tuntutan itu yang didasarkan atas keraguan-raguan. Kalau hakim ragu-ragu, malah memaksa istilahnya untuk terdakwa itu dibebaskan. Seperti itu. Sidang lanjutan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli sejarah dan rencananya para terdakwa pun dihadirkan dalam persidangan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.